Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya akan mereview tentang cat yang saya gunakan untuk mewarnai hiasan akuarium yang terbuat dari semen. Dan ini adalah hasil yang saya semprotkan pada sebuah hiasan akuarium dengan bentuk jembatan ini. Dan untuk cat semprot yang saya gunakan adalah dari Nippon Paint, yaitu Velox. Dan bagaimanakah cara menggunakannya? Tetaplah bersama saya di
Oke guys, sangat mudah bukan cara mengaplikasikan cat semprot ini. Tapi perlu diperhatikan sebelum kita mengecat hiasan akuarium yang terbuat dari semen ini, alangkah baiknya dan memang saya anjurkan untuk merendam terlebih dahulu beberapa hari agar bau semen yang masih tersisa di hiasan akuarium yang terbuat dari semen ini hilang sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi ikan. Setelah direndam beberapa hari dan kita perkirakan untuk bau semennya hilang, barulah kita lakukan pengecatan dengan cat semprot ini. Oke guys, itu saja dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.